الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunani Wal Ahkamis Syar'iyyati dengan tema adab-adab masuk WC. Islam adalah agama sempurna, agama yang mengatur segala urusan kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti, agar kehidupan ini berjalan di atas jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehadiran Islam kepada kita. Kehadiran Islam di alam semesta ini yaitu agar perjalanan alam semesta ini, agar perjalanan manusia secara khusus benar-benar wifqan li syariatillahi subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam Islam itu ada al-adab asy-syar'iyyah, adab-adab syar'iyyah. Bagaimana cara hidup ini, bahkan termasuk sampai kepada masuk WC, keluar WC, diatur secara khusus dalam bab khusus dalam fikih Islamiyah, dalam al-fiqhul Islami, sampai kepada masuk WC, keluar WC, pakai baju, melepas baju, keluar masuk rumah, keluar rumah, dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar fikih Islami itu memenuhi ruangan gerak manusia. Seluruh gerakan yang ada semuanya diatur di dalam al-fiqhul Islami, fikih Islamiyah. Dibaca hadisnya. Sayyid azkaru dukhulil hammam wal khuruji minhu, zikir-zikir masuk WC dan keluar darinya. An Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a, apabila memasuki WC jamban, qala, beliau membaca, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika
sesungguhnya aku berlindung kepada engkau minal khubuthi, dari setan laki-laki, jin laki-laki, wal khaba'ithi, dan jin perempuan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Idza dakhala, yang dimaksud apabila memasukinya, ai idza aradad dukhula, yakni ketika mau masuk, ketika mau masuk, bukan ketika di dalam ceting atau jamban. Karena ceting kita, kamar mandi kita rata-rata bersamaan dengan WC. Jadi kalau zaman dulu di kampung-kampung kita, WC sendiri, tempat mandi sendiri. Ternyata kurang efektif ya. Karena kebanyakan kalau di desa itu WC atau kamar mandi itu di luar rumah begitu. Jadi pojokan sana WC lah, di sini kemudian kamar mandi. Sekarang nampaknya sudah efektivitas itu sudah di mana-mana ya. Teori efektivitas bahkan di desa pun sudah seperti itu. Jadi kamar mandi plus WC. Nah, pada saat memasuki, jadi apa, mau masuk, jangan salah ya, bukan ketika di dalam, pada saat mau masuk, apa yang dibaca? A'udzubillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Nanti ada tambahan lain, doa-doa lain. Wal khubuthu wal khaba'ithu artinya adalah zukronul jinni wa inathuhum, laki-lakinya jin dan perempuan jin. Loh, mengapa demikian para jamaah? Karena jin itu kesukaannya di tempat-tempat kotor. Jadi jin itu dunianya itu di tempat-tempat kotor, dan yang paling disukai mereka adalah WC. Ya, mungkin jin yang kafir para jamaah. Jin yang kafir itu kalau istilah zaman now, apa para jamaah? Kalau istilah zaman now, jin kafir itu jin non muslim. Nah ini zaman now ini. Jin non muslim ini. Ya, jin yang non muslim itu sukanya di WC-WC. Karena jin yang mukmin, jin yang soleh ya sukanya di masjid. Sukanya ke masjid, sukanya di tempat-tempat yang suci kan begitu. Sama dengan kita, fikihnya jin sama dengan kita. Fikih toharohnya jin sama dengan fikih kita. Kenapa? Karena kita satu agama. Jin yang muslim fikihnya sama dengan kita. Pembatal-pembatal wudunya sama dengan kita. Sebab fikih itu dari satu pusatnya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dalam setiap harinya ada dua agenda para jamaah. Agenda mengajarkan Islam kepada manusia, agenda mengajarkan Islam kepada jin. Mungkin suatu ketika manusia dan jin bersama-sama dalam satu tempat, dalam satu majelis, mungkin itu Allah yang ngatur. Sehingga kafatul Islam, kesempurnaan Islam ini juga untuk manusia dan juga untuk jin. Sama kewajibannya, tidak ada beda. Tidak ada beda itu contohnya misalnya kalau manusia wajib kafatul Islam, kesempurnaan Islam itu 100%, kalau jin cuma separuhnya, enggak. Sama. Sama. Kewajiban berislam bagi jin dan manusia sama-sama 100%. Sama-sama 100%. Maka fikihnya pun juga sama. Jadi jin itu juga ada yang bermadhab Hambali, bermadhab Syafi'i begitu, bermadhab Maliki, seperti itu. Hanya saja mereka dalam segala sesuatu ikut kepada fikihnya para ulama kita, para ulama kita. Kemudian para jamaah, adapun jin yang non muslim, jin al kafirun, sukanya di tempat-tempat yang kotor. Ya, kita masih teringat dulu ya, ada saudara kita yang dari jauh dulu ya, yang ketika tinggal di sini orang Dayak ya, ketika teman kita di Dayak dulu yang tinggal di sini, dia punya jin ya.
Dia punya jin 4 orang, di mana 4 orang ini, 4 orang jin ini sudah bersumpah tidak ingin berpisah dengannya. Sesampainya di sini para jamaah, luar biasa itu. Sering dia omong-omongan di kamar mandi sebelah sana dan kamar mandi bawah sana. Jadi kalau ada misalnya berita-berita tentang Kalimantan, ya, Borneo, ya, tentang Borneo, itu dia mesti dipanggil di tempat WC. Misalnya ada pertemuan suku, karena dia kepala suku. Ya, kebetulan saudara kita yang meninggal di sini kemarin itu kepala suku dia. Jadi ada pemberitaan, kamu harus pulang tanggal sekian, karena ada pertemuan kepala suku. Maka dia kemudian bilang ke saya, Ustaz, saya mau pulang, Ustaz. Ada pertemuan. Oh, dari mana tahu? Ada yang ngasih tahu, katanya. Subhanallah. Dan memang benar, akhirnya tak carikan biaya, dia pulang ke Borneo. Ya. Pulang sekian hari, balik lagi ke sini. Cerita tentang hasil pertemuannya. Ya, hasil pertemuannya. Kebetulan dia sudah Islam sendiri di antara sekian orang itu. Di antara kepala-kepala suku itu dia yang Muslim. Biasanya ada kebiasaan sumpah mereka, yaitu makan minum darah dari mereka. Nah, ini sudah enggak mau, sudah nolak dia, karena yang muslim sudah tersendiri, kata dia. Artinya itu hak gitu loh, bener gitu loh. Yang saya maksud itu terjadi. Bahkan terkadang ketika dia sholat di sini, itu ada yang melambaikan tangan dari sana, dia pun juga melihat begini. Nah, melihat tiba-tiba melihat ada apa, tak gitu kan, ada yang melambaikan tangan, katanya. Masya Allah. Ini lama-lama saya juga khawatir. Kalau di sini dikerasani jin gimana nanti gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ini ya, sudah wafat, dan memang cita-citanya para jamaah ingin mati di masjid begitu. Nah, dulu ketika di Mekah ya, atau di Saudi Arabia, pas waktu sholat subuh begini, pas jejer sholat subuh, orang yang jejer dengan dia itu mati dalam keadaan sujud. Maka dia pun bercita-cita minta kepada Allah agar dimatikan di lingkungan masjid. Dan itu sudah diterima doanya oleh Allah. Semoga Allah mengampuni beliau. Amin. Nah, ini terkait dengan jin tadi ya, dengan jin tadi. Jadi memang jin ya, terutama jin yang kafir para jamaah, kesukaannya di tempat yang kotor. Termasuk yang paling istimewa bagi mereka mungkin layak hotel itu WC. Wallahi. Ini memang Allah merendahkan jin daripada manusia. Makanya Allah katakan, Allah menciptakan manusia itu fi ahsani takwin, dalam sebaik-baik ciptaan, kan begitu ya. Manusia dimuliakan oleh Allah dengan adanya para nabi dan rasul. Adanya para nabi dan rasul. Dari kalangan jin tidak ada nabi dan rasul. Yang ada adalah para wali, seperti kita para wali. Karena para wali itu intinya siapa? Setiap orang yang beriman. Jadi kalau soal siddiqin, syuhada, solihin, ada pada mereka. Adapun nabiyin, yang ada hanya manusia. Terus mereka ikut siapa? Ya, ikut nabinya manusia. Ya, ikut nabinya manusia. Ya, ketika di zaman nabi-nabi sebelumnya, ikut nabi-nabi yang ada. Ya, ikut Nabi Musa. Kita masih ingat Nabi Sulaiman kan, ada jin ifrit, ya, ada jin ifrit yang menjadi bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Terkadang Nabi tiba-tiba tidak ada di rumah, pulang-pulang sudah seperti kehujanan, padahal tidak ada hujan. Nah, saat itulah keluarga Nabi tahu bahwa dia sedang ke alam jin, sedang tabligh akbar di sana, atau mengajarkan fikih-fikih Islam di sana. Allah yang ngatur jadwalnya sehingga tidak terjadi bentrokan, dan Allah memberi kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika masuk para jamaah, jangan lupa kaki kiri dulu. Masuk WC kaki kiri dulu. Sebelum masuk, di depan pintu sudah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Jangan lupa. Kalau seandainya sudah kadung masuk, lupa, gimana para jemaah solusinya? Nah, ini saya sering. Bahkan terkadang, karena kebiasaan masuk masjid, keluar masjid juga berdoa. Kalau masuk masjid doanya apa para jemaah? Allahumma inni Allahumma ftahli abwa barahmatik, begitu.
Saya juga sering keliru ketika masuk WC, Allahumma Allah maftah li abu wa barahmatik. Sudah kandung di dalam, loh kok doa ini salah? Balik lagi saya. Balik lagi, karena bukan tempatnya. Ya keluar lagi. Nah itu solusinya ya. Ketika sudah melangkah, Allahumma inni as'aluka min fadlik misalnya. Loh kok keliru? Balik lagi. Balik lagi nata langkah, baru jangan lupa. Kalau kesusu-kesusu, nanti yang kanan masuk. Maka pikir dulu dengan mantap, kemudian baru kaki kiri masuk. Sebelumnya berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja, adalah apabila keluar minal ghaiti dari WC, qala Nabi berdoa, ghufranaka, ampunanmu wahai Tuhanku. Nih doa ini para jemaah mendatangkan banyak ilmu. Nanti akan kita terangkan di kitab Al-Adab Al-Islamiyah. Kata ghufranaka ini memicu datangnya banyak ilmu. Kenapa kok harus minta maaf ya? Harus minta ampun sesudah masuk WC. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu risalah ini, dibaca. Ayyuba An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi WC, fala tastaqbilu al-qiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat, au wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat, walakin syarriku, akan tetapi menghadaplah ke timur, au gharibu, atau ke barat. Karena posisi Madinah itu di mana itu? Di utara Mekah. Mekah di Madinah itu di selatan ya, selatan. Jadi menghadap ke selatan berarti menghadap ke Mekah ya, itu. Kalau di Indonesia Mekah itu barat kan begitu ya? Mekah itu barat, itu untuk Indonesia. Indonesia dan yang sejalur dengan Indonesia, maka Mekah di barat. Mekah di barat. Adapun di Madinah, Mekah adalah di selatan. Makanya kalau di Madinah bikin WC itu menghadap ke timur atau ke barat. Kalau di Indonesia bikin WC-nya ke utara atau ke selatan. Jangan dihadapkan ke barat atau ke timur. Kecuali kalau sudah kadung jadi, gak ada tempat lagi, kecuali harus menghadap ke timur atau ke barat. Selama di dalam bangunan. Selama di dalam bangunan. Itu terjadi setelah, di luar prediksi. Ya, yang salah itu gini, yang salah itu, pada saat masih membuat miniatur, sudah diatur menghadap kiblat atau menghadap ke timur, ini salah. Ya bisa jadi menista agama. Kan sudah ada aturan. Kenapa disengaja bikin seperti itu? Ini bisa jadi masuk kepada menista agama. Kalau diusut-usut ya bisa dipenjara itu kan gitu ya. Karena menista agama loh. Kenapa kok miniaturnya seperti ini? Jadi kalau bapak-bapak nanti bikin rumah terus mengundang pakar bangunan terus dibikinkan miniatur, kok jauh-jauh sebelumnya WC-nya sudah menghadap kiblat atau menghadap membelakangi kiblat, maka harus ditegur. Saya tidak terima ini, harus dirubah.
Kalau dia ngotot, penjarakan kan itu. Itu sebab menista agama sudah. Nah ini para jamaah. Jauh-jauh sebelumnya sudah harus diatur bagaimana caranya WC tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Itu wajib itu. Jangan jauh-jauh sudah diatur seperti itu, berarti enggak sayang sama agamanya ini. Komitmennya enggak ada berarti kan? Nah, kecuali kalau belum terfikirkan di mana sih WC-nya, belum terfikirkan. Begitu jadi, di mana WC? Ada ruangan dan ternyata kalau dihadapkan ke selatan, natap tembok. Ke utara juga natap tembok. Satu-satunya harus ke timur atau ke barat. Nah ini sudah kadung ya, sudah namanya sudah kadung ya. Ya, jangan direncanakan, ini gak boleh. Karena terjadinya, nanti ada hadis berikutnya, terjadinya Rasulullah menghadap ke timur atau ke barat itu dalam keadaan terpaksa. Ya ketika di dalam bangunan. Dan secara umum Nabi melarang. Secara umum Nabi melarang, yaitu hadis ini. Hadisnya Abu Ayyub Al-Ansori, ini yang paling terkenal ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Dan beliau termasuk yang ketika menjabat ya, ketika menjadi pejabat, beliau datang ke Syam dalam keadaan Syam itu rata-rata WC-nya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka beliau, kedatangan beliau, WC-WC dihancurkan semuanya oleh beliau, karena beliau pejabat saat itu. Hancurkan semua WC-WC, dirobah. Nah ini Abu Ayyub Al-Ansori ini. Cuman kapan terjadinya Abu Ayyub Al-Ansori? Sebelum peristiwa tentang Nabi ketika dalam bangunan tadi. Sampai setelah itu ada fikih lanjutan. Berikutnya, An Ibni Umar, dari Ibni Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata, raqitu yauman ala baiti Hafsata, aku naik pada suatu hari ke atas rumah Hafsah. Hafsah ini kakaknya Abdullah ya, kakaknya Abdullah. Ya mungkin mau apa? Liba dihajati, kata beliau, untuk melakukan satu keperluan. Ya mungkin membenahi genteng atau apa, karena beliau laki-laki, mbaknya Hafsah, istri Rasulullah kan wanita begitu. Ya mungkin beliau naik ke rumah Hafsah. Faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin dari jelah genteng atau dari jendela yang ada, yakdi hajatahu, menunaikan hajatnya, mustaqbilas Syam, menghadap ke Syam. Nah Syam itu kebetulan di arah apa namanya utara, di arah utara Mekah ya, utara Ka'bah. Mustadbirul Ka'bati, membelakangi Ka'bah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah sementara Nabi di hadis yang pertama melarang, kemudian di hadis yang kedua ini Nabi malah melakukan. Cuman ada perbedaan. Kalau yang pertama itu secara umum ya menyangkut di luar rumah atau di dalam rumah. Sedangkan hadisnya Abdullah bin Umar ini khusus di dalam bangunan. Maka dari sinilah kemudian muncullah fikih tentang masalah ini. Di antara fikih itu ada beberapa kriteria yang dihasilkan. Yang pertama, ada pendapat bahwa itu kekhususan bagi Nabi. Itu khusus bagi Nabi, begitu. Terus ada juga yang mengatakan akhirnya tidak apa-apa ketika di dalam bangunan, tapi ketika di luar bangunan maka tidak boleh. Nah, ini yang terjadi. Itulah perkembangan berikutnya, fikih selanjutnya seperti itu. Jadi ketika di dalam bangunan menjadi boleh. Hanya saja para jamaah, tetap saya katakan, jangan direncanakan sejak sebelum sesuatu. Sebab sudah ada larangan sebelumnya. Saya kalau ada orang sebelum segala sesuatu sudah direncanakan, ini kalau saya katakan ini kamu menista agama. Ya, janganlah begitu, kecuali kalau memang terpaksa. Ya, kenapa sudah ada larangan sebelum itu?
Jadi kalau memang terpaksa di dalam bangunan, maka apa namanya, gak masalah. Bahkan kalau terjadi pada diri saya, misalnya saya bikin rumah di suatu daerah, setelah rumah itu jadi, kok ternyata WC-nya menghadap kiblat atau membelakang kiblat, selama space ruangan masih mungkin dirobah, saya akan panggil Pak Tukang, tolong dirobah. Dalam rangka supaya lari dari perpecahan, lari dari perselisihan, ya. Khurujun minal khilaf, ini bahasa fikihnya begitu. Khurujun minal khilaf, keluar dari perselisihan. Saya suruh robah ini. Kenapa masih mungkin ada space, ya, ada ruangan gerak untuk itu. Harus dirobah ini. Nah, apa sih repotnya merubah gitu? Nah, ini. Inilah yang terjadi. Kemudian berikutnya, iya, Sarah. Ini sarahnya agak panjang, saya baca sendiri. Sebelum kita baca sarah para jamaah, kita akan coba lihat pada al-adab asy-syar'iyah tentang di sana ada doa tersendiri. Di sini dikatakan zikir ketika masuk WC. Famadza yaqulu qabla an yadkhula? Ya, apa yang dibaca sebelum masuk? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adama, penutup, penghalang antara mata-mata jin dan aurat manusia, idza dakhala ahaduhum al-khala'a, apabila salah seorang di antara mereka masuk WC, an yakula, agar membaca bismillah. Agar membaca apa? Bismillah. Jadi para jamaah, kata Rasulullah, kata karena di WC itu tempatnya jin, jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi di dalam kitab lain diterangkan, jadi kalau yang masuk itu wanita, kalau yang masuk itu wanita, maka yang melihat itu jin laki-laki. Ketika tidak berdoa, tidak, ketika mau masuk tidak baca bismillah, maka auratnya kelihatan semua. Sehingga kalau perempuan yang masuk WC atau tempat mandi, jin laki-laki mengatakan, cantiknya, genitnya, misalnya, sewotnya, misalnya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kalau jin, kalau yang masuk itu orang laki-laki, kita yang masuk dan kita enggak berdoa, maka yang melihat itu jin perempuan. Masya Allah cantiknya, dilihat semuanya, ininya, anunya dan lain sebagainya gitu. Masya Allah, kita khawatir nanti dimasukkan YouTube oleh mereka, ini bahaya ini. Kan bisa jadi dicuri, pinjam handycam kita kan bisa. Ada, kan sekarang Android di mana-mana itu. Androidnya diambil, direkam selama ini. Makanya kita kan sering loh, sering di YouTube ada rekaman mandinya selebriti namanya si fulanah gitu kan gitu. Pernah kan zaman dulu heboh itu si S sama si apa gitu kan gitu ya. Wah, ketika mandi ada yang ngerekam. Wah, ini sampai berapa bulan itu rame itu. Rame itu masuk penjara juga sampean. Dituntut sekian miliar gitu. Kenapa? Orang masuk WC dimasukkan YouTube ini. Ya, ketika berak, ngeden-ngeden, dimasukkan WC. Saya pernah lihat, lama saya ikut juga, sampai seperti ini. Saya khawatir itu yang melakukan jin gitu loh. Tahu-tahu sudah nongol di mana? Di YouTube. Makanya ketika dicari-cari, siapa pelakunya nggak kebongkar-bongkar ini. Kan memang begitu toh. Di negeri kita ini kalau ada kasus-kasus, itu biasanya kalau kasusnya maling PT, ini maling PT atau maling apa biasanya, nyuri cabai rawit, biasanya cepat ketangkep biasanya, cepat nangkepnya, kena langsung gitu, ya, nyolong cabai rawit 5 tahun penjara, kena ini. Biasanya kalau malingnya atau kejahatan kelas kakap, ya, kayak sekarang masalah isu siapa itu, mata siapa itu, Pak Fuad, Pak Novel Baswedan, gak ketangkep-tangkep, bingung sampai sekarang. Semua perangkat bingung siapa pelakunya. Nah ini,
Nah, jangan-jangan jin yang melakukan gitu loh. Jangan-jangan jin, kenapa? Gak ketangkep-ketangkep, dicari di mana? Karena nyarinya di WC harus itu. Dan itu harus menggunakan mungkin apa namanya, mikroskop khusus. Wallahi para jamaah ini. Maka solusinya gimana para jamaah? Rasulullah memberikan solusi kepada kita. Ketika mau masuk WC, baca apa? Bismillah. Baca bismillah. Dengan baca bismillah, maka mata jin tadi tertutup. Dia tidak tahu ada orang enggak masuk di situ, enggak tahu. Itu Allah yang ngatur pada dunia mereka, urusan Allah. Dunia manusia urusan Allah. Tetapi di surat Al-A'raf, ya, di surat Al-A'raf ada satu surat yang mengatakan bahwa jin itu melihat kita dan kita tidak melihat jin. Jin melihat kita, kita tidak melihat jin. Ini di surat, nanti akan kita bahas ayatnya. Kemudian ini wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-kanifa, apabila beliau masuk WC, WC itu namanya banyak ternyata ya. Ada al-kanif, al-kanif artinya WC. Qala, Nabi membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Ini jangan lupa doanya. Ayo diikuti bersama 3 kali dengan suara yang keras para jemaah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Nah, ini jangan lupa. Kalau belum baca ini, diperkirakan nanti masuk YouTube. Lu kok tiba-tiba di YouTube? Kelihatan ketika berak, ketika melepas baju. Diusut, dicari siapa pelakunya? Enggak ada yang ngaku. Wong itu jin kok. Mana enggak ada yang ngaku. Ya. Oh, ini ada sebenarnya ada bukti motor ini, mobil ini. Oh, ada bukti. Tapi kalau jin yang anu yang enggak akan ketemu, ya ini. Kemudian wa kana idza kharaja minal ghaiti, dan adalah apabila keluar dari WC, qala, Nabi membaca ghufranaka. Ini doanya ya. Ghufranaka. Ini. Kenapa kok membaca ghufranaka yang artinya meminta ampun? Kenapa para jamaah? Karena kita apa namanya, di dalam tubuh kita sebelum kita berak itu ada kotoran, ada najis al-hissiyah, najis yang nampak yang bisa diraba. Maka dengan keluarnya kotoran ini, ya, kita memohon ampun kepada Allah. Ya, dengan membaca ghufranaka. Dan kemudian para jamaah, bahwasanya kita berak ini disebabkan karena Nabi Adam diturunkan ke dunia. Ini pemaparannya di sini panjang ya, namun saya singkat sekali. Disebabkan Nabi Adam turun ke dunialah kita berak itu. Ketika Nabi Adam masih di surga, tidak ada berak. Makan sepuasnya, kenikmatan sepuasnya, dan tidak ada berak. Karena nanti menjadi keringat, dan keringatnya berbau minyak kasturi. Ketika Nabi diturunkan ke dunia, itulah semua ini terjadi. Ya, semua ini terjadi. Di mana manusia memerlukan pakaian khusus. Ya, ada haus, ada lapar. Ya, ada mengeluarkan kotoran. Maka dari peristiwa inilah kemudian kita disunnahkan memohon ampun kepada Allah. Ghufranaka, mohon ampunan. Dan juga sebab-sebab lain yang menyebabkan kita harus minta ampun. Nah, ini. Di sini dikatakan qala ba'dul ulama berkata, al-wajhu fi su'alil maghfirati, sisi mana kok kita meminta ampun, yaitu annahu jara minhu alaihi salatu wassalam ala adatihi. Di mana memang Nabi itu masyaallah kebiasaannya baca istighfar ya.
Idh kana min da'bihi al istighfar fi harakatihi wa sakanatihi wa taqallubatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kegemarannya baca istighfar para jemaah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saya ada teman juga kemarin ketemu juga di Jumatan itu, teman dari angkatan laut ya, dari angkatan laut tapi sudah pensiun. Ketika saya duduk dengan teman saya ini ya, yang keluar dari mulutnya itu istighfar. Astaghfirullah taala. Astaghfirullah taala. Astaghfirullah taala. Begitu sampai ditekan. Baca Quran sebentar, selesai baca Quran, astaghfirullah taala. Astaghfirullah taala. Astaghfirullah taala. Luar biasa itu. Saya kagum. Ya, saya pura-pura diam ya itu. Tapi saya tahu itu. Inilah hamba Allah itu ya. Ya, begitu. Kebiasaan jenengan apa? Kalau pas diam-diam terus ingat Allah. Kebiasaannya apa? Itu penting ya. Ada juga ada pernah ya orang Kepute sana, seorang kiai ya, seorang kiai di Kepute. Ya, kita ada hubungan dekat juga. Itu setiap keluar dari mulutnya alhamdulillah. Dalam satu hari itu berapa ribu alhamdulillah itu. Diam-diam alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika berbalik begini alhamdulillah. Begini alhamdulillah. Begini alhamdulillah. Begini alhamdulillah. Duduk bersama saya dalam kira-kira setengah jam. Wallahi, kok tadi kok enggak saya hitung gitu ya. Mungkin 500 kali para jemaah. Nah, ini hamba Allah para jemaah. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah dalam satu majlis bisa lebih dari 100 kali istighfarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah begitu. Bahkan ada sahabat yang menghitung, ini dilihat ini pada layar, hatta innahu la yu'addu lahu fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Sampai Nabi itu dalam satu majlis istighfarnya bisa sampai 100 kali. Istighfarnya bisa sampai 100 kali. Masya Allah. Ya, ketika duduk bersama begini nih ya, itu istighfarnya itu oleh sahabat dihitung sampai 100 kali. Nah, kalau kita kalau duduk-duduk pas ngerumpi bersama, duduk-duduk misalnya di bawah, duduk 3 orang, 4 orang, yang terjadi apa biasanya? Nah, yang terjadi biasanya apa Pak Samsul? Masya Allah. Ngoceh ya kan? Oh, rame ngomong ini ngomong itu ya. Syukur-syukur enggak ngerasani ustadznya kan gitu ya. Ini bahaya ini. Biasanya ngerasani ustadznya nih. Biasanya ustadz itu gini ya. Ya kalau kehebatannya sih mungkin enggak masalah gitu ya. Wallahi para jemaah. Ini yang terjadi. Rasulullah tidak para jemaah. Akhlak Rasulullah seperti itu. Sekali majelis itu sahabat menghitung itu sampai 100 kali kira-kira. Nah ini, saya masih teringat guru saya para jemaah Masya Allah. Dalam majelis itu juga demikian. Kalau enggak dikutik itu enggak ngomong gitu. Begitu sudah ada pendapat yang bisa ditanyakan, baru ilmu itu keluar. Ustaz, kaif hukmu hadza Ustaz ya? Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Baru keluar. Ngambil kitab, ngambil ini, ikra hadza, subhanallah. Kalau enggak ya sudah, subhanallah. Wallahi para jemaah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya min da'bihi, di antara kebiasaannya yaitu al-istighfaru, memohon ampun. Fi harakatihi, dalam gerakannya, jalan, duduk, ini fi harakati, dalam kegiatannya sehari-hari. Wa sakanati, diamnya Rasulullah istighfar. Wa taqallubati, bolak-baliknya. Ya, sampai dalam satu majelis dihitung berapa kali? 100 kali. Wa innahu lamma kana khurujul ahbathina hadhi mulahadatun apa bisa babi khati'ati Adam. Dan sesungguhnya ketika keluarnya al-ahbathin itu artinya dua kotoran. Yang dimaksud al-ahbathin itu artinya berak dan kentut. Jadi kalau nanti baca fikih kok ada kata al-ahbathin artinya dua hal. Apa itu? Berak dan kentut. Karena keluarnya al-ahbathin ini, al-ahbatha ini, itu bisa babi khati'ati Adam. Disebabkan kesalahan Nabi Adam. Ketika dilarang makan buah,
kemudian iblis datang mempengaruhinya, maka kena hasutan iblis. Makanya hati-hati dengan iblis para jamaah. Hati-hati dengan iblis. Nenek moyang kita Adam dan Hawa saja kena. Apalagi kita anak cucunya yang setiap hari lebih banyak kepada apa ya? Kepada komen daripada berzikir. Lebih banyak Facebooknya, WA-nya, Twitternya daripada berzikir pada Allah. Wah, mudah kena ini, mudah kena ya. Nabi Adam saja kena, apalagi kita anak cucunya. Hati-hati itu. Peristiwa terkenanya Nabi Adam dengan hasutan iblis ini cukup bagi kita untuk takut. Untuk takut. Dengan pertimbangan Nabi Adam saja kena, apalagi saya. Harus itu para jamaah. Supaya apa? Supaya ada kesiapan bagi diri kita dan persiapan jangan sampai kena. Ini Nabi Adam saja kena. Disebabkan Nabi Adam berbuat kesalahan ini, sampai kemudian Allah turunkan ke dunia. Dan sayangnya yang diturunkan bersama iblis juga ternyata. Kalau seandainya yang diturunkan cuma Nabi Adam saja, insya Allah jalan ke surga itu mulus. Insya Allah. Jalan ke surga itu insya Allah mulus ya. Ternyata iblis turun juga ke dunia. Masya Allah ya. Dan hampir saja iblis mati kelesek. Ketika apa? Terjadi banjir bandang di saat Nabi Nuh alaihi salam. Ketika banjir itu Nabi Nuh menaikkan ke dalam perahu segala yang berpasangan. Semua manusia berpasangan ketika kira-kira sebanyak 70 orang, laki-laki dan perempuan. Kemudian dari hewan-hewan dimasukkan semuanya sampai kepada hewan yang paling ini, yang paling dimurkai saat itu, dimarahi oleh iblis, Nabi Nuh. Ternyata iblis tuh gandol di ekornya apa waktu itu ya, ekornya kerbau kalau nggak salah itu. Ya, himar ya, betul, kita barusan selesai masalah itu kan. Ketika himar dimasukkan, iblis tuh gandol di apa, di ekornya. Wallahi ini waduh. Tapi kemudian saya kemudian berpikir itulah sunnatullah di situ kan ya, Allah menghendaki begitu. Nabi kebetulan ketika iblis ikut gandol di ekornya khimar itu, di luar prediksi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Wallahi seandainya Nabi Nuh tahu, mungkin akan dicemeti itu, akan dipukul sehingga jatuh. Kalau jatuh tenggelam, iblis mati, gak ada setan berarti kan. Gak ada setan, mulus jalan ke surga. Tapi sunnatullah ya. Nabi Nuh pun akhirnya manusia biasa, luput dari pandangan Nabi Nuh. Ternyata iblis gandol ekornya khimar. Sudah akhirnya iblis pun masuk dalam perahu. Begitu air sudah reda, iblis bebas lagi, bergerak lagi ya. Iblis bergerak lagi. Makanya terjadilah kejahatan-kejahatan berikutnya. Sampai hari ini kejahatan itu ada para jamaah. Makanya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari tipu daya iblis ini. Jadi ini sejarahnya kenapa kita, ketika kita masuk WC, keluar dari WC disunnahkan membaca ghufronaka. Ghufronaka. Jadi ceritanya seperti itu. Karena memang keluarnya kotoran itu kita bersyukur kepada Allah sekaligus kita memohon ampun kepada Allah. Dan diantaranya lagi, kenapa kita harus membaca ampunilah aku ya Allah? Karena ketika kita masuk WC, kita harus membuka aurat kita. Kita harus membuka aurat kita. Dan ini bagian dari aib. Bagian dari aib. Tapi karena di dalam WC ada keperluan, jadi boleh. Membuka aurat para jamaah telanjang bulat tidak boleh dalam al-adab al-islamiyah. Meskipun seorang diri di dalam kamar. Wah, ini para jamaah. Rame di Facebook itu para jamaah, seorang wanita laki-laki di dalam kamar expose joget ini telanjang bulat. Is ada di ya, ada YouTube-nya seperti itu. Wah, ini hukumnya gimana? Tidak boleh. Meskipun sendirian di kamar tertutup, tidak boleh telanjang bulat. Allahu ahakku an yustahya. Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya.
Kita malu, kita gak kelihatan orang, tapi Allah melihat kita. Kecuali kapan? Kecuali kalau ada keperluan. Contohnya keperluan itu apa? Misalnya tubuhnya gatel-gatel seluruh tubuh. Akhirnya ngambil balsem, ngambil apa biasanya? Kalau blonyok itu. Untuk di apa? Dikapurin, diblonyoi, di apa? Diobatin seluruh tubuh. Nah, ini ada keperluan. Ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, maka haram hukumnya. Telanjang bulat. Wah, gara-gara rumahnya sendiri, kamarnya sendiri, gak ada CCTV-nya lagi. Kalau ada CCTV-nya bahaya ini. Kunci semua. Akhirnya apa? Telanjang bulat di atas kasur, tidur semalaman. Tidak boleh. Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Ini para jemaah. Tapi kalau ada keperluan, baru boleh. Dan karena masuk WC itu kita melepas aurat kita, ya, melepaskan pakaian kita, maka disitulah ketika keluar kita hendaknya membaca ghufranaka, ampunanmu ya Tuhanku, begitu. Baiklah, kita kembali kepada kitab semula. Asyarhu, syarah. Al-Islamu dinun azimun. Islam ini adalah agama yang agung. Yang dhammu jami'a syu'uni hayatil muslimi. Di mana Islam itu mengatur seluruh urusan kehidupan seorang muslim. Saghiraha, saghiraha wa kabiraha, sekecil apapun, sebesar apapun, diatur oleh Islam. Wa yaj'alu laha adaban ta'udu 'alal muslim bin naf'i fi dunyahu wa ukhrahu. Di mana adab-adab tadi manfaatnya kembali kepada seorang muslim itu juga. Manfaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia sebagai orang terhormat, sebagai orang yang bijak, terhormat dan berakhlak mulia. Di akhirat nanti akan menjadi sebaik-baik hamba. Wa min dzalika qada'ul hajah. Dan di antara yang diatur oleh Islam itu bagi seorang muslim, yaitu ketika qada'ul hajah. Faqad sanna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahu adaban. Di mana Nabi kemudian mensunnahkan. Mensunnahkan itu artinya membuat aturan. Membuat aturan, membuat syariat. Ya, adaban yang mustahabbatan. Yang sifatnya anjuran. Wa ukhra wajibatun, dan yang lain wajib. Jadi di antara adab-adab itu ada yang sekedar anjuran, ada yang wajib, ada yang wajib. Yang bagi alal muslimi an yura'iyaha, di mana selayaknya bagi seorang muslim selalu menjaganya, jangan sampai tidak melakukannya. Faminal adabi al mustahabbati, dan di antara adab yang dianjurkan, dianjurkan itu kalau bahasa orang kita disunnahkan, ya, itu kalau kita bicara sunnah dan wajib, ya. Yaitu apa? Al-isti'adzatu minasyayatini, berlindung dari setan-setan. Wasururihim, dan dari kejahatan-kejahatan mereka. Bisa saja para jamaah ketika kita masuk WC, setan itu karena kita enggak berdoa masuk ke dalam tubuh kita. Keluar dari WC langsung begini. Langsung teler. Langsung kayak orang gila. Atau masuk kemudian nyerang jantung kita, nyerang ini. Keluar dari WC kanker. Stroke bisa jadi. Ketika apa? Ketika kita lepas dari aturan. Tidak berdoa sebagaimana yang ditunjukkan. Makanya berat ini, berat. Karena jin itu para jemaah, selain jin yang taat loh ya, selain jin yang taat, jin yang tidak taat itu zolimnya luar biasa. Mereka zolim, lebih mereka yang rusak, lebih rusak dari manusia. Itu jin. Indama yuridul muslimu dukhulal hammam, berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka ketika mau masuk WC. Li'annahu ma'waha. Nah ini, karena WC itu adalah tempat tinggal jin. Tempat tinggal jin. Ya kayak apa ya? Berarti
Masya Allah, bagi jin itu WC itu kayak hotel mungkin gitu ya. Ya rumah memang, ya kayak rumah. Wa kadzalika qawlu, dan begitu juga sabda Nabi, ghufranaka, yaitu membaca ghufranaka yang artinya ampunanmu wahai Tuhanku. Kapan? Indal khuruji, ketika keluar dari WC, mendahulukan kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya. Dan jangan lupa para jamaah, jeding WC kita harus rapat para jamaah. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Ya. Kalau di desa itu syukur gede-gede begitu para jamaah. Gede-gede. Saya masih teringat di Malang Selatan itu. Kisah dari teman saya. Bikin jeding umum gitu. Kalau di sana kan jeding umum gitu. Semua bisa mandi di situ. Tutupnya hanya gede gitu aja. Gede dari pring itu loh. Yang ada bolong-bolongannya. Wah, dia cerita ketika dia mandi sedang sabunan ini ada cewek yang ngintip dia beberapa kali. Wallah, lihat kan berat ini. Berat itu ya. Jadi harus rapat ya. Jangan sampai ada celah yang bisa dilihat. Kemudian li'annahu ba'da an takhlusa minal adza al-khissi, karena setelah dia bersih dari kotoran yang hissi, yang nampak, yang bisa diraba tadi, fi badanihi, dari dalam tubuhnya, nasaba an yas'alallaha, langsung memohon kepada Allah, an yukhlisahu, agar dibersihkan juga, kadzalika min adza ma tahmiluhu min dzunubin wa atsamin. Juga kita kemudian setelah keluar memohon agar dibersihkan juga. Ketika di WC kita alhamdulillah dibersihkan dari kotoran. Ketika keluar WC kita pun juga memohon agar dibersihkan juga dari dosa-dosa yang menimpa kita. Nah, di sini hikmah daripada ghufranaka. Wa qad nahaa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah melarang, an yastaqbilal muslimu al-qiblata. Nabi melarang jangan sampai ketika berak atau apa kencing menghadap kiblat, dilarang. Atau juga bibaulin karena kencing, au ghaitin juga karena berak, jangan sampai menghadap kiblat. Takriman li kiblatil muslimin, karena menghormati kiblatnya kaum muslimin. Fis sholah, di dalam sholat. Kemudian juga tidak boleh membelakanginya, menghadap ke barat jangan, menghadap ke timur juga jangan. Ya, antas takbila fi hadzal maudi, jangan sampai menghadap ke tempat kiblatnya kaum muslimin di tempat ini. Faidah, silakan dibaca. Nah, di sini kalau baca perhatikan juga ya, nahwu sorofnya ya, i'rabnya. Nah, ini alfa yustahabbu lil muslimi, dianjurkan bagi seorang muslim, indama yuridu an yadkhulal khala'a, ketika hendak masuk WC, an yakula, agar membaca a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Kemudian yang kedua, yustahabbu an yakula indal khuruji ghufranaka, dianjurkan ketika keluar yaitu membaca apa? Ghufranak. Kemudian yang terakhir, annahyu an istiqbalil qiblati au istidbariha ya athna'a qada'il hajah, larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tengah-tengah qada'ul hajah. Ini diantara adab-adab masuk WC. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Semoga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan al-adab asy-syar'iyyah, adab-adab syar'iyyah dalam segala kehidupan kita sampai ketika kita masuk ke dalam WC. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.